tewas kepada JDT, nasib tidak menyebelahi kami, Hong Nyumbo. Ketua jurulatih Ulsan Hyundai, In Nyumbu, menganggap kekalahan ke atas JDT di SSI kerana nasib tidak menyebelahi mereka. Beliau mengakui anak buahnya melakukan beberapa kesilapan sehinggakan pasukan lawan menghukum mereka dengan jaringan, namun beliau tetap berbangga dengan para pemain yang menampilkan kesungguhan dalam perlawanan tersebut. Bermain di Stadium Sultan Ibrahim, kita telah berusaha sehabis mungkin tetapi buah tetap tidak berpihak buat Ulsan. Saya tetap berterima kasih dengan semua pemain kerana beberapa cubaan terbaik telah dihasilkan dalam perlawanan yang sengit. Tewas pada aksi di Korea Selatan tempoh hari, anak buah Esteban Solari tampil dengan cukup garang untuk memburu kemenangan pada perlawanan yang berlangsung di hadapan penyokong sendiri. Jaringan Herberti Fernandes dan Akhyar Rashid memastikan tiga mata penuh yang berharga buat pasukan JDT bagi menghidupkan peluang untuk lolos ke peringkat seterusnya. Ulsan Hyundai masih berada di tempat kedua dengan perbezaan jaringan memisahkan JDT yang berada di kedudukan ketiga kumpulan A. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.